batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto saat mengikuti konferensi PBB. Batik hampir saja diklaim oleh Malaysia. Tahun 2008, pemerintah Indonesia mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi ke UNESCO. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengkokohkan batik Indonesia dalam daftar warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Batik berhasil diakui dunia internasional sebagai warisan budaya asli Indonesia. I love batik. Cintailah batik Indonesia. Namaste.